Ada evakuasi hari kelima pasca banjir, bencana banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat terus berjalan. Relawan dari berbagai unsur terus melakukan perbaikan wilayah yang terdampak banjir. Pembersihan puing dan reruntuhan bangunan rusak akibat banjir terus dilakukan dengan menggunakan alat berat dan alat yang dimiliki relawan. Tim relawan dan TNI juga akan membuat saluran irigasi baru yang sebelumnya jebol sehingga sawah warga dan saluran air ke rumah warga tak teraliri air. Luapan. Kemudian yang kedua, kemarin saya turun ke aliran Sungai Cicati. Kita harus segera membuat irigasi baru karena kemarin saya mendengarkan langsung dari beberapa petani bahwa karena terputusnya jalur air menuju sawah mereka, sehingga sawah mereka sudah hampir kering kemarin sebelum hujan. Sehingga kita hari ini fokus kedua hal yaitu pembersihan puing, kemudian yang kedua membuat irigasi untuk mengairi sawah yang ada di bawah. Sejumlah bantuan bagi korban banjir di Sukabumi, Jawa Barat banyak ditemukan, ada yang kadaluarsa. Sebagian bantuan berupa pakaian juga terlihat sudah tak layak pakai. BPBD Sukabumi meminta warga yang memberi bantuan untuk mengecek kembali kualitas barang yang akan didonasikan. Tidak menginginkan seperti itu terjadi lagi. Kemudian untuk rekan-rekan juga yang akan mengirimkan bantuan, yang pada saat membeli makanan terutama biskuit dan segala macam, tolong diperhatikan expirednya. Jangan sampai expired yang sudah masa kadaluarsanya sudah lama dikirim kepada kami. Kalau kami dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Nasional sebagai petugas hanya mendistribusikan kembali kepada masyarakat, dan kami tidak sempat melihat kadaluarsanya tersebut.